Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya teman-teman di akhir pekan ini. Selamat untuk para penghobi tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot. Nah, kali ini kita akan review di depan rumah ya. Ada jambu suwimik pala, kemudian ada jambu pir yang tiba-tiba bermetamorfosis menjadi jambu biji. Saya belum tahu ini karena ini kejadian pertama. Kemudian pernah juga terjadi di jambu air ya, citra menjadi king rose juga pernah. Nah, saya tanya ke masternya, ternyata di tempat dia pun ada kadang-kala mengalami kasus seperti ini. Dan nanti biasanya kata dia, buah berikutnya atau buah ketiga, karena ini buah kedua, itu nanti akan berubah kembali ke jambu pir. Ya, kita nantikan saja ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ada jeruk kip yang biasa buat jeruk peras ya teman-teman, atau jeruk imlek, atau yang dipakai buat, bisa juga buat masak ikan. Kemudian di ujung itu ada jeruk nagami ya, dari Jepang. Kalau ini dari Cina, ini dari Jepang nagami, dan bisa dimakan sama kulitnya. Cuman memang cukup asam. Asam banget teman-teman semua ya. Nah, jadi ini kita taruh di depan rumah. Nah, di seberang sana teman-teman bisa lihat, kita taruh di atas selokan. Oke, jadi bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan lahan, bisa memanfaatkan media pot untuk menanam tabulam pot, jadi tanaman buah dalam pot. Ya, ada sih perbedaan antara kita nanam di tanah dengan kita nanam di pot ya teman-teman semua. Kalau di tanah itu memang pertumbuhannya lebih cepat, cuma berbuahnya agak lama. Jadi itu cepat bongsor, cuma berbuahnya agak lama. Dan dia memang bisa makan ke segala arah ya. Nah, kalau di pot, kita nanam tanaman buah dalam pot ya memang hanya di sekitar itu saja. Media tanam berarti sangat berpengaruh teman-teman. Komposisi media tanam, kemudian sinar matahari, semua segala selalu terbatas ya. Buahnya juga terbatas, mungkin juga besarnya juga terbatas, karena memang medianya hanya di seputar itu saja. Tapi kalau kita bisa mensiasatinya, sebenarnya sih bisa lebih maksimal dari sisi rasa, dari sisi apa ya, cantiknya pasti lebih maksimal. Maka biasanya strateginya adalah potnya lebih besar. Kalau ini kan pakai pot 45, 45, 40, 40 yang jeruk ya, yang jambunya pakai pot 45. Nah, kalau potnya itu 50, 60 itu, 60 itu udah ideal banget. Kemudian ya memang harus rajin dipangkas teman-teman ya. Rajin dipangkas, kena sinar matahari, kemudian diputar 360 derajat ya, per bulan boleh, per 2 minggu juga bisa gitu. Kemudian penyaringan ranting-ranting yang tidak perlu atau ranting susu, lalu pembuangan daun-daun tua, ini sangat diperlukan teman-teman ya. Jadi kalau di pot ya memang harus apa namanya ya, cukup banyak sentuhan, harus banyak sentuhan, karena apa namanya ya, ya memang tempat dia mencari makan hanya di wilayah itu saja gitu, nggak ada tempat lain. Maka dari itu, bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan, nah ini bisa, teman-teman bisa lihat contohnya ya. Jadi ada hasilnya, jadi beda dengan kita menanam bunga teman-teman. Maka saya anjurkan segera mencoba untuk menanam tanaman buah dalam pot. Silahkan mencoba.